Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memanggil 26 pemain untuk menghadapi uji coba melawan Afghanistan dan Myanmar di Turki. Tapi sebelum kita bahas, tekan dulu tombol subscribe supaya kalian tahu berita terbaru sepak bola nasional. Dijadwalkan, Timnas Indonesia terlebih dahulu melawan Afghanistan pada tanggal 16 November dan Myanmar pada tanggal 25 November tahun 2021. Sebelum bertolak ke Turki pada tanggal 10 November tahun 2021, Timnas Indonesia terlebih dahulu berlatih di Jakarta. Skuad Garuda sudah mulai berlatih di Jakarta pada tanggal 8 November tahun 2021. Dari 26 pemain yang dipanggil ada nama Elkan Bagot. Pelatih Shin Tae-yong kali ini memanggil 26 nama pemain. Mereka akan berlatih di Jakarta terlebih dahulu sebelum berangkat ke Turki pada pekan depan. Pemusatan latihan di Jakarta dan Turki sebagai persiapan menghadapi Piala AFF 2020 bulan Desember mendatang, kata Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan dari laman resmi PSSI. Berikut 26 pemain tim nasional Indonesia. Muhammad Riyandi, Syahrul Fadilah, Fahrudin Arianto, Victor Igbonevo, Ryuji Utomo, Alveandra Dewangga, Elkan Bagot, Pratama Arhan, Edo Febriansyah, Fafa Mario, Asnawi Mangkualam, Evan Dimas, Kadek Agung, Rahmat Irianto, Ahmad Agung, Ricky Kambuaya, Syahrian Abimanyu, Irfan Jaya, Ramai Rumakik, Witan Sulaiman, Egi Maulana Fikri, Yabes Roni, Kusedia Hari Yudo, Dedik Setiawan, Hanis Sagara, Esra Walian,